saya Edward Subakti, umur saya 23 tahun, asal saya dari Tanah Karo, Sumatera Utara. Basic dasar saya perguruan karate kala hitam dan saat ini saya bertanding di bawah naungan promotor Prime Kumite Championship kelas 65 kg dan pada saat ini saya sebagai champion di kelas featherweight. Awal saya pertama latihan itu di tahun 2017 ya. Jadi di situ usia saya 17 tahun begitu. Melihat durasi saya latihan, sebenarnya saya masih terlalu singkat untuk berlatih ya. Apalagi saya sebagai champion sekarang. Tapi di bawah naungan pelatih, oleh bimbingan pelatih, saya bisa ada di posisi ini, saya bisa ada di titik ini gitu. Dulu pertama latihan nggak ada niat ya bisa menjadi seorang fighter, nggak ada, juga niat menjadi seorang sabuk hitam, nggak ada juga niat bisa sebagai pemain profesional sekarang begitu. Tapi yang saya lihat memang memang sudah di sini takdir saya, sudah di sini memang fashion saya diberikan Yang Maha Kuasa, jadi saya juga harus mengembangkannya baik secara teknik, baik juga secara fisik, baik juga secara taktik. Profesi saya juga seorang pelatih, pelatih karate juga di Tanah Karo. Dan saya juga sebelumnya adalah seorang mahasiswa dan beberapa waktu terakhir saya sudah wisuda. Jadi sekarang fokus menjadi atlet saja dan menjadi pelatih untuk di bidang karate. Dan terkhusus untuk event kedua Prime Kumite Championship, saya mempersiapkan diri saya lebih keras lagi. Di mana saya kemarin ya, di event awal saya masih banyak kekurangan, jujur masih banyak kekurangan. Dan nanti saya akan lebih keras lagi, lebih giat lagi berlatih. Pada saat awal, Edward Surbakti ini bergabung ke perguruan karate kala hitam Tanah Karo itu sekitar tahun 2017. Jadi dari awal Edward Surbakti ini bergabung di karate kala hitam itu sudah terlihat perbedaan dari teman-teman seperguruannya yang lain. Dia lebih berdedikasi, lebih berdisiplin. Dia menerapkan moto itu selalu hadir paling awal, pulang paling akhir. Saya tidak langsung menjadi seorang juara di karate ini. Jadi ada juga beberapa pengalaman pahit yang saya alami. Mungkin juga dari segi pengalaman atau juga mungkin dari segi saya berhadapan dengan senior, saya tidak langsung menang pada saat itu gitu. Tapi setelah saya kalah di pertandingan itu, saya berpikir sejak detik itu juga saya tidak akan kalah. Mulai detik itu sampai sekarang saya tidak mau kalah. Nah, jadi dari ketekunan Edward ini sampai dia kemarin itu tingkatan sabuk coklat, di sana dia sudah mulai tumbuh, sudah terlihat bakatnya yang luar biasa. Jadi dari kami pengurus karate kala hitam di Tanah Karo sudah memproyeksikan Edward Surbakti ini untuk mengikuti turnamen-turnamen elit karate full contact Kyokushin. Persiapan untuk event kedua sedikit berbeda ya. Sebelumnya saya merebut dan ini saya mempertahankan, dan saya juga punya impian sabuk ini harus jadi sabuk abadi buat saya. Pengalaman saya waktu Prime Kumite event pertama yang digelar di Senayan, Jakarta, sedikit gugup ya, kita berhadapan dengan fighter-fighter senior. Tapi memang berkat dukungan dari masyarakat Tanah Karo khususnya ya, berkat dukungan dari teman-teman dari karate kala hitam, arahan dari pelatih, saya bisa menuntaskan setiap pertandingan, baik dari pertandingan awal, semifinal, sampai ke final juga, kita bisa lalui dengan baik.
Dan pesan saya buat anak-anak muda zaman sekarang, nggak usah terlalu banyak buang waktu dengan hal-hal yang nggak penting ya. Lebih baik kita bisa ikut latihan, termasuk latihan karate di tempat kita, di mana kita berada. Ada kesempatan kita bisa main di pertandingan, termasuk kita bisa main di Prime Kumite Championship. Kita tunjukkan skill terbaik kita tunjukkan juga kemampuan terbaik kita. Dari hasil 3 bulan ini Edward Surbakti betul-betul sudah siap fight. Hai, 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 hai. Siap mempertahankan gelar dan siap memberikan tontonan yang terbaik.